Presiden Joko Widodo melantik Johannes Tanak sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 28 Oktober. Johannes yang merupakan mantan jaksa tersebut mengisi kursi Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan kepres oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah oleh Johannes. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Taufik Ismail yang akan melaporkannya. Silakan rekan Taufik. Baik, Mbak, Presiden Joko Widodo. Ya, silakan. Presiden Joko Widodo melantik Johannes Tanak sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023. Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat pagi 28 Oktober 2022. Johannes Tanak dilantik sebagai Wakil Ketua KPK untuk menggantikan posisi Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Pelantikan dimulai dengan pembacaan perpres oleh Kementerian Sekretariat Negara yang dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Johannes Tanak di hadapan Presiden Joko Widodo. Setelah pelantikan sendiri, Johannes Tanak mengatakan bahwa komitmennya sebagai Wakil Ketua KPK sama seperti pimpinan KPK lainnya, yakni dia akan menjalankan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perkataannya tersebut dapat diartikan bahwa dia tidak akan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri yang ikut mendampingi Johannes Tanak dalam pelantikan tersebut mengatakan, mengaku ikut senang dengan dilantiknya Johannes Tanak sebagai Wakil Ketua KPK. Latar belakang Johannes Tanak sebagai mantan jaksa memperkuat pimpinan KPK yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti dirinya yang merupakan polisi, Alexander Marwata sebagai auditor. Dengan banyaknya latar belakang di pimpinan KPK, maka KPK dapat menjelaskan duduk perkara kepada hakim dalam perkara korupsi yang ditangani. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Taufik Ismail, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!